Boleh juga sampai-sampai sini. Oke. Jangan pergi ke Muzdalifah lagi, duduk di Arafah dulu. Jangan lagi ke Muzdalifah, itu ke Muzdalifah. Boleh. Ke Arafah sini, majlis. Tidak sah ibadah haji. Ya, ini Muzdalifah, tak mau. Oke, ini Arafah ada sekian, bukannya Muzdalifah, ini Arafah. Nah, ini lah suasana sebenar. Habis ini, sini. Kursi ini boleh duduk. Bapak Lantau. Dia palatkan kenapa? Dia isyak lah. Nah, jauh sikit daripada Muzdalifah. Ini Muzdalifah. Masa sini, yang Muslimah sampai sini. Yang Muslimah dekat lagi. Sini. Batu letak kamu Muzdalifah. Yang berdiri belakang sampai sini. Mari sini, nak. Sini. Adik-adik. Nah. Anak-anak, mari sini. Jangan saya tukar pula mari sininya. Cepat duduk sini. Duduk sini. Sini je, sampai sini je. Oh, speaker tadi. Tak muat tu, tak muat. Di Arafah. Pokok tak ada. Okey, adik-adik sekian. Gambaran kita berada di Arafah ni seolah-olah kita berada di padang mahsyar. Dan suasana pun panas. Di mahsyar pun panas. Tapi saya tak tahulah kalau dalam keadaan mahsyar ni pun ada beli hijau. Rasa dia ada aircon tu, dia bawa aircon tambahan. Oh, rumput habis. Okey. Adik-adik sekalian, nak bagi taklimat sikit. Sepatutnya kita buat kat padang. Tapi padang kita hari ni tidak mengizinkan. Namun di sebalik banjir yang berada di padang ada hikmahnya. Iaitu jadi sejuklah kita rezeki hari ini sebab cuaca pun tak berapa panas. Allah pun macam membantu kita. Alhamdulillah. Ucap apa? Alhamdulillah. Okey, sekarang saya bagi Hiram. Okey, sekarang kita berada pada subuh 9 Zulhijjah. Oh, sampai subuh dah? Subuh dah. Dengan masa tidur? Atas. Kita tidur yang tambah lah. Perjalanan kita yang lelaki pun lancar sebab dia banyak bertalbiah, jadi Allah Ta'ala mudahkan perjalanan mereka. Yang muslimat ni mereka banyak sembang, jadi Allah Ta'ala sesatkan pas mereka dan sampai waktu subuh. Dah kena banyak bertaubat lah ni. Okey, kita akan menunaikan solat subuh macam biasa ya, di kemah masing-masing. Di mana Arafah ni ada kemah-kemah. Dan tuan-tuan dan anak-anak siang akan ditempatkan di kemah masing-masing. Kemah tu jangan bayangkan kemah yang selesa lah. Okey? Dan kemah berkawin lah. Lebih kurang begitu. Tapi tak ada berapa. Selepas subuh, sampailah waktu zuhur, ibadahnya ringan-ringan saja. Ringan-ringan. Boleh pergi lepak, tembang, zikir, baca Quran, yang ringan-ringan aja. Boleh minum air, makan boleh. Okey. Dan waktu wukuf akan bermula daripada tergelincirnya matahari. Okay, ini penting. Ya, tergelincir matahari iaitu dengan masuknya waktu solat zuhur. Kan. Lepas tu kita berapa bulan ni? Kita masih berapa bulan sekarang? 9 dan 9. Wukuf 9 dan 9. Okey. Lepas tu kita akan tunaikan solat zuhur. Dan kebiasaannya kita akan solat zuhur secara jamak tamam. Jamak tamam. Takdim ke akhir ni Ustaz? Takdim. Kita akan solat zuhur dan kemudian kita akan solat asar secara jamak takdim. Apa maksud jamak tamam ni? Empat rakaat. Bukan jamak qasar. Jamak qasar dua rakaat. Okey, selepas zuhur kita akan mendengar khutbah Arafah. Okey. Sekarang ni kita sedang mendengar khutbah Arafah. Biasanya khutbah Arafah ni tabung haji akan ada dan speakernya akan dengar kemah-kemah yang melibatkan kemah tabung haji. Tapi ada juga kalau package tu mereka buat di kemah masing-masing khutbahnya. Jadi kita dengar sedikit khutbah Arafah oleh Menteri Agama kita. Tuan-tuan harus ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون
bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menasihatkan diri sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan gelak, jangan tunduk gigi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Okay. Oke, bila khutbah dah habis maka bermulalah misi ibadah ataupun pengisian sepanjang berada di Arafah ini. Boleh berdoa, berzikir, apa saja yang kita boleh buat sehinggalah sebelum terbenamnya matahari. 9 Zulhijjah. Sebab biasanya sebelum maghrib kita akan bertolak ke Muzdalifah. Okey? Dan bergantung kepada trafik, biasanya kita akan sampai selepas Isyak di Muzdalifah. Walaupun jaraknya dalam 6 km sahaja. Ya, sebenarnya Arafah, Muzdalifah dan Mina sebelah menyebelah sahaja kedudukan mereka. Ha, ini macam kita susun ni lah. Ini Arafah, sebelah tu Muzdalifah, Mina. Pengalaman saya semasa 2018 semasa dengan hampir dengan waktu wasuknya waktu asar itu, semua jemaah diminta berdiri dan ada seorang mutawif yang memimpin doa, dan selepas pada itu dia biarkan jemaah untuk masing-masing berdoa sendirilah nak ambil sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah berdoa sambil berdiri dan berdirinya di atas kuda. Siapa nak jadi kuda? Situ tak poin dia. Poin dia siapa nak jadi kuda? Sebab saya nak baca doa sambil atas kuda ni. Okey, mutawif dah ada, kuda tak ada. Mutawif dah ada, kuda tak ada. Dan dan diibaratkan semasa wukuf ini pintu langit terbuka. Kita boleh minta apa sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaiknya sebelum kita wukuf, tuan-tuan, adik-adik dah senarai dah apa yang nak diminta. Sebab takut bila berada di padang Arafah tu kita blur, tak tahu nak minta apa. Okey, satu peringatan saya. Bila Arafah ni panas, Arafah ni panas, Muzdalifah kita pergi malam. Putih. Jadi dia tak panas. Dia sejuk je. Mina pun banyak malam, banyak yang malam bermabit di Mina. Arafah ni panas. Peringatan utama ialah jangan buat macam ni. Banyak orang buat ni. Sebenarnya kesalahan ni ramai yang buat. Kadang-kadang orang Afrika, orang India, Bangladesh, kita Malaysia pun tengok dia buat, kita pun buat juga. Kena dah. Jangan main-main eh. Itu penting. Antara larangan ihram yang selalu orang langgar. Okey, sekarang ni alhamdulillah kita telah hampir ke waktu maghrib dan kita akan pergi ke Muzdalifah untuk bermalam, bermabit di Muzdalifah dan juga mengutip anak batu untuk kita melontar. Okey. Jamrah. Okey, apa yang saya nak awak buat sekarang ni ialah perempuan bangun dulu. Saya tahu perempuan selalu dia nak dirikan. Okey. Hidup perempuan. Okey, baik. Sekarang ni yang perempuan gerak dulu. Yang lagi usul dulu disebabkan padang awak pasti jadi sempit. Padang awak pasti jadi sempit. Sampai sini lah. Sini dulu, sini dulu. Ini Muzdalifah yang dihasilkan. Mana Muzdalifah angkat sini? Ini Muzdalifah. Okey, Muzdalifah. Okey. So di sini kita tadi bertolak dekat maghrib kan? So sekarang maghrib ke Isyak atau kita sampai. Jadi kita bermalam. Sambil-sambil bermalam untuk berdikir, baca Quran, solat sunat dan sebagainya, berdoa, sebagainya. Sebagainya, kutip anak batu kat sini. So saya nak awak tumpang anak batu kutip. Saya nak awak rasa kutip tu. Ambil jarak sikit. Okey, kutip sekarang.
Kumpulkan ambil saya nak awak feel, feel. Kalian ini simulasi, kalau tidak jadi simulasi. Jadi simulasi. Kalau diperintahkan betul, hati-hati takut ke tayung kau. Ah, betul. Hati-hati takut ke tayung kau. Oke, tumpah ini kutu balik. Ini bukan kerja dulu, tapi orientasi sikit lah. Tumpah saja, jangan ada feel. Bagaimana perasaan kamu waktu itu? Kita perlukan 70 anak waktu. Kita terus 70 anak waktu. Aku sudah tak apa. Untuk semua dari sini. Ini. Untuk mana semua? Katakanlah awak berupa putih, anak waktu di Muzalifah. Awak nak putih kami nak anak waktu. Anak waktu ini tak boleh. Ambil kenalan anak waktu Muzalifah. Ya betul. Ha. Bila pergi di Mina di Jamrah tu akan jumpa banyak anak batu. Anak batu tak kena ni. Orang batu ni tak boleh. Haji tak haji. Kenapa tak boleh jadi Muzalifah? Okey. Okey dah. Okey tak payah ni. Kalau saya orang putih je. Okey sekarang. Yang perempuan ni kita nak bagi orang dari lelaki. Baik saja perempuan pergi. Jangan balik dulu. Masa untuk membalik belum masuk. Okey. Duduk dulu. Sekarang kita masih malam lagi ni. Tak sampai subuh lagi. Okey, duduk dulu. Yang perempuan duduk. Okey, duduk. Sini luas. Sebenarnya, jemaah perempuan masih berada di Muzdalifah, Ustaz Feroz. Ah, dah masa dah? Muzdalifah dah? Masih Muzdalifah. Okey, tak apa. Dia belum masuk lagi di pertengahan malam. Okey, tak apa. Okey, okay. Lelaki. Ibaratnya sebelum maghrib tadi, kita dah bertolak ke Muzdalifah. Okey, silakan. Muzdalifah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey. Di Muzdalifah ni sebenarnya kita berehat-rehat je. Lepas kita penat sehari suntuk, kita berwukuf. Kita rehat sebenarnya. Sambil-sambil mengutip anak batu. Okey, yang lelaki buang batu-batu di atas rumput dan kutip balik macam tadi juga. Saya nak bagi awak feel. Ha. Feel kutip tu. Feel kutip. Benda-benda. Hati-hati ya, ada tak kambing kat sini. Cuan. Betul. Dia rasa feel kutip. Okey. Kurangkan 70 ya. Saya tempat ada yang dapat 70, dapat 100. Tak apa, lebih tak apa. Tak kena jam. Awak kena lebih tak kena jam. Okey, kutip dulu yang lelaki. Duduk. Yang lelaki duduk. Sebab kita nak setiapkan perempuan ni dulu. Sebab kita menghadapi masalah. Ruang tak cukup. Sebab padang basah, mari kita sekejap soalan dari sini. Okey, yang perempuan, sila duduk kejap. Kenapa sekarang tak nak duduk? Tak kotor lah, duduk. Ha. Tak kotor, tak ada tahu utahnya. Okey, sekarang semula jauhi bulatan. Saya nak awak jauhi bulatan sebanyak 500 meter ke belakang. 500 meter ke belakang. Okey, duduk jauh-jauh sikit. Pak. Okey, yang lelaki sambil-sambil tu Muzdalifah boleh intai-intai di Mina. Walaupun sebenarnya tak nampak awak daripada Muzdalifah ke Mina tu. Tapi sebab kita dekat, so tengok sini ya. Sekarang ni kita berada di Jamrah, di Mina. Dalam Mina itulah ada tiga Jamrah tu. Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dengan Jamratul Suhra. Itulah di Mina tempat duduk dia, Jamrah ni. Dan kalau ikut susunan dia, ada satu kat sini Jamratul Suhra mula-mula, Wusta dan Kubra yang last sekali. Yang Kubra dengan Aqabah ni sama. Sama.
Okey, cumanya nak saya sebutkan. Jamratul Aqabah ni, kalau inilah Jamratul Aqabah, bukan begini bentuk dia sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya ada benda ni yang untuk Jamratul Aqabah, tapi saya tak tahu hilang ke mana. Orang masa kita buat 2019, wujud benda tu, sekarang dah tak wujud dah. Jadi sifat manusia atau sifat makhluk memang binasa. Tak binasa pun dia hilang. Jadi itulah sekarang ini tinggal satu. Okey, nak ceritakan Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah ni bentuk dia lain. Dia separa bulatan. Dia separa bulatan, dia tak jadi macam ni lah yang kita nampak. Ini tapi sekarang mungkin dia dah ubah dah. Dia bentuk dia separa bulatan. Jadi yang sahnya hanya menghadap bulatan. Lontar tu tak boleh lontar dari belakang. Kan D, bentuk D, D kan. Separa bulatan ni D lah. Kena buat ambil daripada yang buncit. D kan ada buncit kan. Jangan ambil daripada belakang dia. Lontar daripada buncit. Ha, saya kata lontar yang buncit, Ustaz Wan kenapa dia tunduk? Saya kata jangan lontar ke situ, lontar ke sini. Walaupun dua-duanya buncit, tapi jangan ke sana, ke sini tempat dia. Ha, gitu, faham kan? Okey, jadi lepas ni, saya nak semua orang ambil iktibar sikit lah. Maknanya Jamrah Aqabah ni, kita melontar dari sana. Jangan duduk belakang ni, jangan lontar daripada sini. Boleh? So, kita ambil syarat. Untuk hari ke, sekarang kita hari ke berapa, Ustaz Wan? Hari. Dah masuk 10 belum? Dah masuk 10. Ha, masuk 10 dah. Tadi 9 malam kan? Sekarang dah 10. 10 pukul berapa sekarang? Sekarang ni kita sudah berada pukul 12 setengah malam. Ui. Tak masuk lagi, tak masuk siang lagi? Belum, sebab kita dah bermabit separuh daripada malam. Kita balik ke Mina dan kita nak buat terus lontar Jamrah Aqabah malam tu juga. Okey. Okey. Silakan. Okey, bila kita sampai ke Mina, letak beg dan kita akan terus pergi melontar ke Jamrah Aqabah untuk kita bertahalul awal. Tahalul awal ni hilang 10 larangan haji. Ha. Jadi kita tidak perlu berada dalam ihram lagi. Ha. Dah boleh pakai dah, nak pakai baju apa yang kita nak pakai. Okey. Okey. Faham. Tapi bergantung kepada trafik perjalanan tu. Kebiasaannya tabung haji dia akan buat pagi 10 hari bulan. Tapi itu kebiasaan. Tapi akan banyak buat malam tu juga untuk selesaikan tahallul. Okey, sekarang ni adik-adik sekian, saya nak awak semua melontar untuk Jamrah Aqabah. Saya tak nak dekat macam ni sebab agak mustahil kalau nak dekat sana sebab orang ramai. Saya nak awak berlatih sikit daripada situ. Luar atau jalan. Yang perempuan semua berdiri luar jalan. Sambil-sambil bergerak. Okey, silakan. Gantung ke panjang sana. Sampai ke sana. 7 biji saja ya malam ni. Jangan habiskan banyak. 7 dah. 7 biji sahaja. Okey. Okey. Ingat ya, sasaran kita yang buncit ini bukan yang yang ni. Ini sasaran saya nak keluar dulu. Sebelum aku kena balik kat kau. Sebentar ya. Saya nak bagi satu tips lah. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya, biasanya jemaah akan berpusu-pusu di sini. Memang mustahil untuk kita lontar daripada sini. Sebab dia datang daripada arah sini, mereka akan berebut di sini. Tapi sebenarnya kita tak perlu berpusu-pusu di situ. Kita boleh pergi ke sini. InsyaAllah. Bila pergi ke sini sebenarnya boleh rapat pun. Boleh rapat. Pengalaman okay, senang. Belum. Nak bagi tip sebenarnya tak perlu pun lontar jauh macam ni. Kita boleh je lontar dekat. Tapi jangan ambil ke situ, ambil ke sini. Saya dengan arwah mak saya memang boleh lontar dekat. Tidak ada isu. Tapi untuk rasa feel, kita lontar daripada jauh. Pastikan yakin masuk 7. Okey, kena yakin. Kena yakin. Masuk tu yakin. Bermakna jangan jauh sampai ke kantin sekolah tu. Memang awak tak yakin sebab awak tak nampak anak batu awak tu. Dia baling dia macam baling betul eh. Tak faham macam. Ha. Ini bukan baling, ini campak. Ha. Batu baling saya begini. Baling. Okay. Walaupun ada perempuan tapi baling. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baru nak baling. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali balingan. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk. 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 Tak masu
masih kita tunjukkan diri. Kalau tak yakin, balik lagi sampai cukup dan yakin. Like. Okey, dah. Okey, ya. Dah. Okey. Okey, itulah gambaran semasa lontara. Batu akan berkembang kata. Macam tadi. Tadi tu sikit. Kan? Benarnya lagi banyak. Kena kepala. Real life kena kepala. Okay, sekarang, apa yang kita sudah berlaku sekarang? Kita sudah tahallul awal. Okey. Baiklah awak sebut 2 dan 3. Apa maksud tahallul awal? Tahallul awal ni kita. Dengarlah. Ini penting ni. Tahallul awal. Apa maksud tahallul awal? Ini penting lagi. Kita buat 2 daripada 3. Okay, atau 3 iaitu bercukur, tukar bergunting, melontar jamratul akabah, tawaf dan sa'i. Sekarang kita dah buat 1 jamratul akabah, balik ke Mina, kita akan bergunting. Maka kita dah buat 2 daripada 3. Bukan balik ke Mina lah, kita duduk Mina dah ni, lepas ni gunting kan ni? Tak, balik ke kemah. Oh, balik ke kemah. Sekarang kita di jamrah, kita balik ke kemah di Mina. Gunting. Kita akan bergunting dan kita bertahalul. Okey, yang boleh beredar ke sana. Kita nak bagi ruang kepada... Untuk saya nak bagi simbolik mana gunting Ustazah? Ada gunting untuk tahallul ni? Ustaz nak gunting dengan perempuan ke? Mana gunting? Boleh dong. Siapa ada misai? Kepala ya, jangan misai. Kepala. Kepala. Dia kena kepala. Beredar ke sana. Beredar. Okey, duduk sana dulu. Okey, sekarang. Okey, kita nak bertahlul. Jadi saya nak buat simbolik lah. Simbolik kepada bertahlul ni. Iaitu kita buat 2 daripada 3. Itu tahlul awal. Tahlul awal mana buat ada 2 daripada 3. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Wan tadi. Ustaz Wan, ulang lagi sekali tahlul awal Ustaz Wan. Iaitu kita bergunting. Kita jamratul aqabah, kita bergunting habis, dan satu lagi tawaf dan sa'i itu selepas kita balik daripada Mina nanti ke Mekah. Okey, kita buat yang mudah simbolik. Okey, simboliknya kita akan gunting pokok bunga ni. Minta maaf lah, ini kata kepala huruf perempuan lah kan. Guntinglah sikit. Satu seorang ni, 2 orang pula. Okey. Begitulah selesainya tahlul awal bagi pelajar perempuan tadi. Tahlul awal, apa yang dia boleh buat Ustaz bila dah tahlul awal? Dia boleh buat 10 daripada larangan haji yang dia, dia boleh buka ihram dia, dia boleh, kecuali dia tidak boleh bernikah, berkahwin dan bersetubuh sahaja. 3. Maknanya dia tak boleh tutup kepala. Awak boleh buat macam ni. Biasanya di sana bila bercukur nak tunjuk kita tahlul semua orang buat macam ni. Sebab apa? Lama tak boleh pakai ni. Berhari-hari duduk dalam ihram. Jadi dia akan buat macam ni sebagai tanda seronok lah. Okey, kita mulakan yang lelaki pula. Macam yang perempuan tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Sabar dulu. Okey, ambil posisi ke sini sikit. Sini sikit. Okey, jamrah akabah ni sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Farus tadi, dia bersifat huruf D. Okay. Yang buncit ni bukan buncit itu. Silap pula aku lalu. Kan? Ini pastikan yang buncit ini bukan buncit itu. Kan? Dan pastikan ketujuh-tujuh biji batu itu masuk ke dalam ni.
Nak tanya dulu. Sekarang ni 9 hari bulan ke 10 hari bulan? 10 hari bulan, 9 hari bulan? Okay. Malam ke siang? Bolehlah kita sama ada malam ataupun siang boleh. Tapi kita anggap malam lagi. Yang penting 10 Zulhijjah bukan 9 ya. Ya. Kalau ikutkan jamrah kita ada 3. Sini jamrah Suhra, jamrah Wusta yang tengah dan ni yang jamrah Kubra ataupun jamrah Aqabah. Ataupun jamrah Aqabah. Nama dia. Oleh kerana saya ulas skrip, oleh kerana kita sifat manusia dah hilang. Kan hilang dia makhluk kan, makhluk akan hilang biasa, akan hilang biasa kan, kita tak tahu ke mana pergi yang dua lagi tu. Tapi kita ambil simbolik saja yang jamrah Aqabah. Tips dia, kalau kita pergi betul-betul menunaikan haji nanti, kita jangan berhubung kat sini. Bila kita datang tu jangan berhubung kat sini, sebab sini memang jam. Kebiasaannya kita boleh pergi, kita keluar atas sikit, kita lontar daripada sini. Maknanya pergi ke pusat kebun kita. Ini pusat kebuncitan dia. Jadi dia boleh lontar dekat je. Ini kira jauh ni. Ini kira jauh. Sebenarnya boleh je lontar daripada sini. Kan? Dia boleh je. Memang paling betul-betul. Bismillah. Allah wakwa. Okey, sekarang ni kita akan mula melontar. Ya, kita tengok pula. Sabar. Gak dulu. Kesini sikit. Bagi tuan, bagi tuan. Sebab sana senggit. Sengit sana. Buntik, kalau tak sengit, cantik tak. Kalau buntik, sengit, tak cantik. Okey, sekali lagi tak. Sebelum. Sabar. Ini, sabar. Lontar, jembrah Aqabah ni, dia akan ada kat belakang ni. Yang di tadi tu. Kalau satu lontar kat belakang, tak sah. So, kena ingat. Sebab tu kadang-kadang, zaman saya dulu lah. Jembrah Aqabah ni, satu tempat yang berbahaya. Sebab, orang berebut-rebut nak lontar daripada hari 10 Zulhijjah tu, ada sampai mati. Dan kita betul-betul lah, zaman dulu. Sebelum munculnya tingkat-tingkat, saya pergi tahun 1998. Zaman tu dia tak banyak tingkat dan tak luas kawasan dia. Jadi sampai ada yang saya pernah, daripada tingkat atas jatuh ke bawah. Pas ambulans tunggu tu, saya tak, kenapa? Terkejut, ada yang jatuh daripada tingkat atas jatuh ke bawah. Sebab atas tu limpah. Kenapa dia jadi masalah di jamrah Aqabah? Sebab dia di. Hanya boleh lontar di belah sini saja. Ataupun jamrah Wusta dengan Sughra, dia boleh keliling. 360 darjah boleh lontar. Tapi Aqabah tak boleh. Itu menjadikan dia tempat yang agak berbahaya. Dahulu lah. Tapi sekarang kerajaan dalam Arab Saudi, dia dah buka dari luas. So, lagi senang lah sistem dia tu. Itu sahaja. Bagi pengalaman sikit. Okey Ustaz, apa nak buat sebelum lontar? Okey, sebenarnya lontar ni simbolik. Sejarah Nabi Ibrahim dulu ketika mana nak menyembelih Nabi Ismail itu, dia syaitan ada datang mengganggu supaya tak menyembelih. Maka diarahkan supaya lontar syaitan itu. Sebab itu simbolik ni, masa kita melontar itu seolah-olahnya kita melontar syaitan dan juga segala hawa nafsu jahat kita. Sebab itu kita sebut Bismillah, Ya Allah, aku ada apa-apa perasaan. Kita buang sifat-sifat muslimah. Dengki orang, takabur, bangga diri, ujub, riak, sombong dan segalanya. Pemalak nak baca buku, buang kat situ, ayah daripada situ, hakim baca buku. Malas baca dalam, buang kat sini. Dalam-dalam baca dalam, betul tak apa? Malas baca syariah, buang kat sini. Lepas tu, balik baca dalam, betul tak betul? Malas kita usul mungkin, tak sama juga, betul tak betul? Okey, saya nak anda balik sekarang. Kalau anda baling sekali tujuh, itu tidak dikira sebagai balingan
7. Dah sampai sini. Dah sampai. Sini. Sini. Okey. Saya nampak semua dapat dalam semangat berdua, maknanya dah buang habis dah sifat-sifat masuk rumah, dah buang habis dah kemalasan, dah buang habis dah keberingan dan juga perasaan ojo, riak dan terkabur. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita dah habis melontar jangka akabah, kita balik ke kemah di Minda dan kita bertukar di sana. Okey, mari cukup. Lampu nyala lagi, saya minta dibuang. Tahlil awal. Lagi minta dibuang, Rom. Tiga orang. Simbolik. Simbolik je. Yang lagi tak rel lah kalau dipotong berkebunan. Baik. Cepat. Okey, fokus. Okey, usahawan. Bukan senang nak dapat berkat usahawan. Okey, alhamdulillah. Okey, balik. Banyak yang putih ni, saya potong yang putih. Mana banyak? Okey, baju hijau, baju hijau. Baju hijau masuk. Baju hijau. Alah. Okey, Okey, sekarang kita berada di malam ke berapa sekarang? Kita berada di malam ke siang. 10 Zulhijjah. Lepas tu, ada 10 Zulhijjah kita buat apa? Pagi 10 Zulhijjah apa? Macam mana? 10 Zulhijjah apa? Saya dengar tadi kita menyambut hari apa? Hari Adha. Solat sunat. Okey, kemudian kita bertakbir. Raya. Okey, jom duduk dan kita takbir raya. Hari 10 Zulhijjah pagi. Okey. Okey, habis. 10 hari bulan ni kita berehat, kita duduk dalam khemah, berzikir, baca Quran dan sebagainya sepanjang 10 hari bulan. Kita dekat mana 10 hari bulan? Mina ke Muzdalifah? Ya, kita stay kat Mina. Pagi 10 hari bulan ni kita dah boleh tutup kepala dah. Sebagai simbolik kita dah semua tutup kepala macam ni. Tutup kepala. Kita dah habis bertahlus 10 hari bulan. Ibadah macam biasa. Kemudian kita plan ataupun kita rancang untuk buat nafar awal. Nafar awal ni maknanya kita keluar awal daripada bumi Mina balik ke Mekah. Nafar dalam bahasa Arab mana apa nafar? Nafar ni lari. Lari atau keluar itu nafar. Jadi kita keluar pada 12 hari bulan sebelum terbenam matahari. Sebab apabila dah terbenam matahari, dah masuk hari yang ke-13. Bila hari ke-13, kita kena stay sampai kita buat jamrah ataupun melontar di tiga-tiga jamrah sekali lagi. Maknanya sekarang usahawan, kita dah 10 hari bulan dah habis. Sekarang ni kita 11 hari ni. 11, ok 11 akan melontar ke tiga-tiga jamrah.
Okey. Untuk 11 kita akan berhantar ketiga tiga jamrah. Saya nak seorang wakil sebagai simulasi untuk hari ke-11. Siapa nak melontar hari ke-11 ni? Minta. Siapa-siapa yang cepat. Siapa yang nak? Saya bagi tiga orang. Sebagai simbolik lontar ketiga-tiga jamrah. Cepat panas ni. Panas. Tiga orang. Okey, yang ni saya nak tiga orang, awak melontar ketiga-tiga jamrah. Anggaplah ustazah bukan jamrah kan? Saja gurau. Awak lontar ke sini walaupun luar tu jumrah 7 biji, 7 biji dan jumrah Aqabah 7 biji. Okay. Saya nak mula daripada situ. Seolah-olah pokok betik je lah. Anggap pokok betik tu 7 biji. Yang tu 7 biji pokok ketapang tu. Lepas tu pokok tak ada pokok tu dah. Okey. 7 biji. Ini hari keberapa adik-adik sekalian? Hari keberapa ni? 11 Zulhijjah. Dengar betul-betul. Awak tak ada peluang dah benda ni sekali je. Banyak hayat. Bukan orang senang nak buat. Okey, dengar. Tengok betul-betul. Okey. Dapat pergi dekat sikit. Okey, nama apa? Alif Nazim Basri. Alright. Strong. Problem. Okey, tinggi sikit. Okey. Tengok eh. Tut. Lagi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baling kena ustazah pula. Baling betul-betul. Cepat. Jangan lontar peluru. Okey, sekarang jumrah Aqabah, jumrah ular sudah. Sugra. Jumrah wusta. Jumrah sugra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Okey. Aku pula rasa nak melompat. Laju ah. Panah ni. Sebab itulah ibadah haji ni sebenarnya perlu stamina dia ada sekian. Memang perlu stamina. Ya Allah. Jadi beruntunglah kalau awak masa muda-muda dapat pergi haji. Sebab awak ada stamina. Bayangkan kalau nenek kita umur 80 tahun nak melontar. Macam tu dah lebih kurang dia. Dah, cukup dah situ. Oh, sini pula. Ya betul, perlukan tenaga. Hei, jangan balik kena saya sudah. Bismillah, ya Allah, Allah akbar. Oh, dah. Ya Allah. Oh, okay. Si ada bola spin. Itu main bowling. Itu masuk. Okey, selesai. Okey, selesailah pada itu. Terima kasih, beri tepukan kepada nama semua Hamsin. Okey, silakan. Terima kasih. Okey, tanya. Salam. Allah. Okey, sekarang ni kita dah selesai hari ke-11. Balik daripada sini, balik pergi kemah balik. Hari ke, sampailah pada hari ke-12. So hari 12 pun melontar juga. Macam itulah cerita dia, lontarlah 3-3 sekali. Kemudian pada hari ke-12. Hari yang ke-12 ni kita nak ambil ni. Haa, dengar. Perempuan, betul-betul. Perempuan seorang. Haa, 12 perempuan seorang. Haa, nak buat apa? Lontar. Taklah. Laki. Haa, sini. Perempuan boleh berdiri daripada sini. Haa. Boleh ke? Haa, berdiri jauh, berdiri dekat. Sini. Sini. Mana perempuan seorang? Tak ada dah. Mati. Haa, boleh. Perempuan seorang, nak bagi feel. Nak bagi feel. Bagi feel. Lontar. Seorang. Hari ke-12 bagi perempuan seorang. Ha, ada? Tak ada, saya pergi pilih. Kalau tak ada, saya pilih. Ha, usah orang pilih. Saya tutup mata. Saya balik. Ha, siapa? Semua tunduk. Pendih. Siapa? Siapa nama? Siapa nama ni? Cuba jadang nama. Dua hari dah jemur. Dalam jemur. Siapa? Awal lah. Baik. Okay, come on. Bukan senang nak dapat peluang ni. Kat sini je. Hari ni je awak boleh kotorkan sekolah. Esok tadi memang kena tindakan disiplin. Cepat. Ha, Sarah. Okey, Sarah, tepuk tangan untuk Sarah.
Oh, gambar ustazah. Oh, cikgu-cikgu. Menghadap sana. Ye, mari, 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 Bapak. Bapak ada jemaah haji. Inilah kan sebab okey. Tak nak, tak apalah. Okey, panggil lelaki lah seorang. Lelaki lah. Bagi yang okey, siapa paling power pada sekolah ni? Okey. Kalau tak ada juga okay. Malu perempuan. Okey, come on. Come on. Ya. Yeah. Okey. Ambil batu, baling 7-7-7 dalam tempoh 3 minit 2 minit setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon maaf nanti terkena. Sudah sini dah. Allahu akbar. Ni hari ke berapa adik? 12 eh. Hari yang ke-12 sebelum Zuhur. Ha, sebelum Zuhur. Kita buat sebelum Zuhur ni. Oi, balik banyak terus. Oi, balik target kita. Okey, baru segera. Ustaz pula. Allahu akbar. TikTok ni, TikTok. Jangan masuk TikTok. 1, 2, 3. Nanti kata ajaran sesak mana pula baling-baling kat kau lah. Okey, ha. Okey. Aku dah. Kubra. Okey. Banyak lagi cik. Ni mantap ni. Ni atlet sekolah kan ni? Dia memang atlet sekolah. Oh. Okey dah.